Oke, selamat datang di channel US Gaming, dan kali ini kita akan bahas start dari karakter Duringo. Dan di sini karakter saya sudah level 80 dan ini start murninya tanpa buff makanan. Ya, buat naikin start tuh bisa dari level kita sendiri, dari skill, dari title, dari equipment, dan dari buff makanan. Dan yang paling besar tuh ya dari buff makanan ya. Kalau buat title itu, kalian bisa tumpuk title itu, nanti efeknya itu akan numpuk juga. Jadi kalau banyak title itu lebih bagus. Oke, kita langsung saja. Pertama kita bahas STR. Di sini kita lihat, dan di sini ada dua macam kurung, kurung kuning dan kurung merah. Dan yang akan kita perhatikan itu yang kurung merah ya, yang paling banyak nambahnya. Dan di sini ada attack dan defense penetration, dan buat crafting ada weapon crafting ability. Dan ini sangat berguna buat damage ya nantinya, buat damage buat nyerang dino atau PvP, dan juga weapon crafting. Oke, kita next ke buff ability. Dan di sini kita lihat yang nambahnya tuh nambah banyak di akurasi dan evasion. Dan kita lihat di sini nambahnya tuh sangat banyak ya di evanya, hampir 100 nambahnya. Dan ini sangat berguna buat dodge ketika lagi diserang. Nanti kalian bisa auto eva kalau aginya tuh besar, dan otomatis evanya tuh akan lebih besar lagi. Oke, kita next dexterity. Oke, kita lihat di sini buat battle tuh ada critical hit, nambah critical hit, dan buat crafting ada buat weapon crafting, tailoring, dan saving ability. Buat jahit ya, dan buat gathering itu gathering plan, logging ability, mode, dan mining. Dan buat dex ini, kalau yang paling mudah dicari itu bawang ya. Kita cari wheel onion buat buff deck ini. Oke, kita next ke buff karisma. Karisma itu bukan kegantengan ya, jadi bukan nambah kegantengan buat karakter kamu, tetapi kita lihat di sini tailoring ability-nya naik, sewing ability naik, cooking ability naik, dan farming, dan sedikit gathering ability. Ya, cocok buat tukang jahit sama tukang masak ya, dan juga pak tani. Oke, kita next ke selanjutnya, perception. Buffer ini sangat berguna buat para slaughter ya, buat tukang jagal, karena di sini naik gathering pas slaughternya, ada kulit, daging, dan tulang. Dan di sini juga nambah hiding ability buat nggak gampang diserang ketika jalan. Dan di sini juga ada perfect success ability-nya. Dan ini sangat berguna buat ngumpulin material-material dari hewan ya, seperti kulit terbaik ya, seperti kulit palu 5 dan tulang terbaik. Oke, kita next ya ke buff wheel. Buff wheel ini nambah energi, farming ability, slaughter, dan processing. Di sini ada wood processing, stone processing, litter processing, metal processing, dan bone processing. Dan ini sangat berguna ketika memproses bahan equipment. Buat wheel ini bisa kita dapatkan dari ulat, caterpillar namanya, dan juga nambah skill farming ability. Oke, sudah semua buff ya saya jelaskan. Saya mau pamit dulu. Thanks for watching and see you next time.